2, meningkatkan prestasi dan memupuk sportivitas masyarakat. 3, ini yang pertama kali untuk di Konawe Utara. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka yang pertama agar masyarakat bisa menikmati kegiatan olahraga. Ya, kita lihat sendiri bahwa Kabupaten Konawe Utara ini ada tempat yang bagus untuk bermain futsal, itu di daerah Desa Andolmohu. Karena itu saya merencanakan bersama dengan pihak ketiga melaksanakan kegiatan turnamen futsal Kapolres Cup yang pertama tahun 2022. Ini Pak, Kapolres Cup ini apakah akan berlanjut atau bagaimana Pak? Insya Allah kita akan berlanjut setelah ini. Kita akan, ini yang pertama, nanti ada selanjutnya. Kita akan melaksanakan kegiatan turnamen selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.